Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini, kita akan membahas video seputar kerbau air Asia, yang merupakan populasi kerbau terbesar di dunia. Namun, sebelum lanjut ke pembahasan, mari sama-sama kita dukung channel ini, agar semakin berkembang, dengan cara like, share, dan subscribe. Kerbau air, Bubalus bubalis, juga disebut kerbau domestik atau kerbau air Asia, adalah kerbau besar yang berasal dari anak benua India dan Asia Tenggara. Saat ini, juga ditemukan di Eropa, Australia, Amerika Utara, Amerika Selatan dan beberapa negara Afrika. Dua jenis kerbau yang masih ada diakui, berdasarkan kriteria morfologi dan perilaku kerbau sungai dari anak benua India dan lebih jauh ke barat ke Balkan, Mesir dan Italia dan kerbau rawa, ditemukan dari Assam di barat melalui Asia Tenggara ke lembah Yangtze Cina di timur. Pada tahun 2003, populasi terbesar kedua tinggal di Cina, dengan 22,76 juta ekor, semua dari tipe rawa, dengan banyak breed hanya dipelihara di dataran rendah, dan breed lainnya hanya dipelihara di pegunungan. Pada tahun 2003, 3,2 juta kerbau rawa jenis karabau berada di Filipina, hampir 3 juta kerbau rawa berada di Vietnam, dan sekitar 773 ribu kerbau berada di Bangladesh, 750 ribu ekor lainnya yang diperkirakan berada di sekitar Sri Lanka pada tahun 1997. Di Jepang, kerbau yang digunakan sebagai hewan peliharaan di seluruh kepulauan Ryukyu atau prefektur Okinawa, namun sekarang hampir punah dan terutama digunakan sebagai objek wisata. Menurut laporan tahun 2015, sekitar 836.500 kerbau berada di Nepal. Di Thailand, jumlah kerbau turun dari lebih dari 3 juta ekor pada tahun 1996 menjadi kurang dari 1,24 juta ekor pada tahun 2011. Sedikit lebih dari 75% dari mereka dipelihara di wilayah timur laut negara itu. Pada awal 2012, kurang dari 1 juta berada di negara itu. Sebagian sebagai akibat dari pengiriman ilegal ke negara-negara tetangga di mana harga jual lebih tinggi daripada di Thailand. Lebih dari 95,8% populasi kerbau dunia dipelihara di Asia, termasuk tipe sungai dan tipe rawa. Populasi kerbau di India menjangkau lebih dari 97,9 juta ekor pada tahun 2003, mewakili 56,5% dari populasi dunia. Mereka terutama dari jenis sungai, dengan 10 keturunan yang jelas, Badawari, Bani, Jafarabadi, Maratwadi, Mehsana, Murah, Nagpuri, Nili Ravi, Pandarpuri, Surti, dan Kerbau Toda. Kerbau rawa hanya terdapat di daerah kecil di timur laut India dan tidak dibedakan menjadi keturunan. Kerbau air juga ada di wilayah selatan Irak di rawa Mesopotamia. Pengeringan rawa Mesopotamia oleh Saddam Hussein merupakan upaya untuk menghukum pemberontakan Irak tahun 1991. Setelah 2003 dan penghancuran patung Firdaus Square, tanah ini dibanjiri kembali dan laporan tahun 2007 tentang Maisan dan Dikor menunjukkan peningkatan yang stabil dalam jumlah kerbau. Laporan itu menyebutkan jumlah 40,008 kepala di dua provinsi itu. Nah, itulah tadi pembahasan singkat mengenai populasi kerbau air Asia, yang merupakan populasi kerbau terbesar di dunia.
Semoga video ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.